seperti komentar kalian ya teman-teman, suruh masang lampu di truk Gatot Kaca. Ini langsung aja nih aku udah pasang lampu ya teman-teman. Nih, dan untuk nyalainnya pakai power bank. Dan tadi aku dibantu sama Om Belas ya teman-teman ya, karena juga nyoldernya nggak bisa teman-teman, jadinya ya butuh bantuan orang tua. Oh ya, untuk ini lampunya tuh kita pakai lampu nyala layangannya aja yang besar ini loh teman-teman. Nah, yang panda itu ya. Ya daripada juga nggak kepake ya teman-teman ya. Ya udah taruh sini aja, ini juga masih bagus. Hei Dim. Halo Kak. Wih, ternyata di sini lagi ngapain ini? Ini loh Kak, masang lampu. Wih, bentar. Kenapa? Ini lampunya kok kayak gak asing ya? Oh ya, ini kan apa lingkarannya gak asing kan? Ya ini lampu yang lampu layangan kan? Iya, ini lampu. Halo teman-teman. Ini ternyata Dimas lagi masang lampu ya. Iya, bentar. Berarti ini buat kapan, Dim? Ya buat nanti malam tuh, Kak. Malam ya? Iya. Ada yang perlu dibantuin, Kak? Bentar. Aku cuma mau lihatin teman-teman kalau nyalanya seperti ini. Mana coba? Bentar. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang komentar juga. Ini tuh katanya Sonya suruh ngasih lampu juga biar tapi memang harus sih, Dim. Biar ya itu, Kak. Ya kan itu kan masa cuma kayak gitu nggak gemuk ya? Ya itu dites dulu aja. Ya, 3, 2, 1. Satu. Nah, ternyata lampunya. Ini teman-teman tampilannya seperti ini. Lumayan mantep ya, Dim ya? Iya, mantep banget loh, Kak. Mantep lagi tuh kalau nanti malam, teman-teman. Ya, iya. Terus ini kamu mau masang yang mana lagi, Dim? Itu, Kak. Mau sekarang yang itu. Oh. Ya, tinggal ngerapiin aja, Kak. Berarti aku bantuin ya. Mana lampunya? Enggak usah. Oh, enggak apa-apa, aku bantuin. Nanti malah rusak. Kamu cari prakarya sendiri sana. Khususnya kan kamu minta bantuan aku. Ini tuh aku mau pengen buat inspirasiku sendiri, Kak. Terus yaudah, kalau gitu tak cari prakarya sendirilah. Yaudah, sana. Yang penting jangan ganggu aku. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngasih lampu Sonya ya, ikutin terus nanti kira-kira kalau Sonya udah dipasang lampu jadinya seperti apa. Oke. Ini tinggal nyambung. Kak! Loh, itu kan raga yang selama ini aku cari, Kak. Oh, kalau baru gini aja kamu bilang cari-cari. Loh, maaf, Kak. Yaudah sana lo, lanjutin prakaryamu sendiri, aku membuat sendiri kok. Oh iya teman-teman. Nih lo, raganya tadi aku cari di gudang ya. Ini udah sampai kayak gini nih toh. Ini kotor banget, stikernya udah mulai wah kayak gini semua. Dan ini tuh masih keren, bahkan kayaknya tadi ini teman-teman. Wah, ini lampunya masih nyala teman-teman. Kak. Tapi dulu ini yang gambarin aku loh, yang gambarin ini. Oh ya. Iya, aku yang gambarin. Kan udah gak kamu urus lagi. Tapi kan itu kan hilang, Kak. Wes yaudahlah. Yaudah teman-teman, ini mau koper bagus lagi dulu ya teraganya biar mirip asli. Nah, ini awalnya kayak gini ya teman-teman. Mau aku tambahin blok kan ya di sini, kira-kira prakarya aku bagus atau enggak ya nantilah teman-teman ya dulu ya kan, lihat aja Dim bakal lebih bagus. Kamu tuh nggak usah buat karya Kak, jelek-jelek nanti ngeremehin lihat aja teman-teman yang menilai. Oke ya teman-teman, kira-kira prakaryaku sama prakaryanya Kak Adit bagus mana nanti ya, ini before-nya dulu, after-nya nungguin nanti. Dim. Apa Kak? Akhirnya ini lo Dim, jadi Dim. Gimana teman-teman? Mantep kan? Nih. Cuma kayak gitu. Loh. Oh, kamu ngeremehin. Walaupun ya. Cuman kayak gini, Dim. Ini tuh ada fungsinya. Apa? Kalau karya itu yang penting tuh bukan cuman modelnya, tapi fungsinya pun harus ada. Apa itu fungsinya? Ini Dim. Kamu pasti gak tahu ya. Apa? Oh, bisa nyetel lagu. Gitu Kak, ini truk Gatot Kaca juga bisa, oh, Kak. Oh, no. Ini teman-teman, ini punya aku lampunya baru 3 yang udah nempel di Sonya. Ini lah, masih banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pokoknya banyak banget. Lelah hari ini, tapi nggak apa-apa. Oke. Dim. Kenapa? Nih, lihat. Wow. Ini yang namanya fungsi, Dim. Ada televisinya dong. Keren nggak? Iya dong. Nih bisa nyetel musik. Ini bahkan bisa nyetel kita loh, Dim. Keren ini. Gimana, milih gak kamu? Gak milih banget apa? Nih, wah, keren kayak gini teman-teman. Wah, Dim, ini kan karena aku cuman ngerjain beberapa menit ya. Iya. Coba kalau seminggu. Udah kayak tenaga asli, Dim. Masa? Percaya gak? Enggak. Ya udahlah, terserah kamu mau percaya atau enggak, yang penting. Duh, kan tapi jujur nih, Kak. Karya aku udah jadi, teman-teman. Ini bagus banget sih. Nih, yang penting karya aku udah jadi. Wah, bagus banget. Tapi enggak deh. Dim. Lebih baik punya aku.
kan punyamu kan udah jadi 100%. Kalau ini punyaku, ini mah belum 100%, Dim. Masih banyak yang harus diperbarui. Contohnya ini sound bawahnya, terus kotak samping, habis itu nanti kasih perlambuan. Loh, kamu jangan ngecek, lihat aja. Ya. Aku enggak perlu pengakuanmu, Dim. Yang penting nanti bisalah aku buktikan. Itu kenapa? Nih, teman-teman. Masa kayak gini dibilang jelek sama Dimas? Kan aneh ya. Nih. Apa tau mungkin Dimas enggak tahu seni ya? Nah, ini tapi ya tetap ya, teman-teman, nanti bakal ku upgrade dikit-dikit ya, teman-teman ya. Ku upgrade dikit-dikit biar nanti jadinya tuh lebih keren, biar sama kayak real atau aslinya, teman-teman. Sambil nanti ini mungkin tak cuci dikit lah, soalnya udah kotor. Yaudah, Dim, tungguin aja nanti jadinya. Kamu pasti tercengang gini. Ya, sana. Oke, teman-teman, ikutin terus ya, kira-kira soundku sama karyanya Kak Adit bagusan yang mana. Oke, tunggu besok. Pokoknya punyaku full lampu sama soundnya.